Sementara itu di luar sidang, polisi membubarkan pendukung dan simpatisan Rizik Sihab yang berkumpul dan berorasi di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Meski sempat terjadi adu mulut dengan pendukung Rizik, polisi akhirnya dapat membubarkan massa dengan aman dan juga tertib. Petugas terpaksa membubarkan simpatisan Rizik karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Sebelumnya sejumlah simpatisan Rizik Sihab yang datang dari luar kota sudah menjalani tes usap antigen yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian. Dalam tes usap tersebut, satu orang simpatisan reaktif dan langsung dibawa ke Wisma Atlet. Kepada warga yang datang dari luar kota, sudah kita tanya, dia dari Jawa Barat dan sekitarnya, datang ke sini sejumlah 36 orang. Semuanya kami laksanakan swab antigen dan satu orang dinyatakan reaktif dan langsung kami kirim ke Wisma Atlet.